lurus ya. Ya lurus, ini proses pemasangan jam dinding tipe A55 ke dinding yang perlu dibor. Kita di sini gantungannya itu menggunakan skrup, bukan paku. Karena tidak bisa dipaku dindingnya, harus di skrup. Jadi tahap pertama itu kita tata dulu, kemudian dicocokin mau disimpan di sebelah mana posisinya. Setelah dia berdirinya sudah tegak, kita dikasih tanda pakunya posisi mau di sebelah mana, itu bautnya nanti, skrupnya itu. Oke. Lah merak yang sebelah kiri kita pasang, kemudian kita pasang jam dindingnya, lingkaran jam dindingnya di bagian tengah. Diposisikan saja sesuai selera. Terlalu jauh juga tidak bagus. Minimal itu segini. Dikasih tanda dulu posisi pakunya mau dipasang di mana. Kemudian kita proses pengeboran bautnya. Kita nggak menggunakan bor ya, kita hanya menggunakan itu alat putar seperti obeng gitu. Putar terus seperti ini, kita pakai ini. Cukup murah ini kalau boleh. Kalau dinding semen nggak apa-apa ya, kita langsung paku aja. Karena pakai paku beton pun bisa. Kita lanjut di sebelah kanannya ya, ini sudah pas nih. Dia pakunya ada dua ya, yang di ekornya ini satu di sini, kemudian di sini. Satu, biar dia seimbang. Tapi harus di stand dulu baru diseimbangkan. Oke, kita lanjut. Ini yang di sebelah kanan ya, pakunya sudah terpasang. Mas, itu lehernya hati-hati tuh, nanti patah. Kita sinkronkan dulu pakunya. Pakunya dikasih plastik ya, dibalik pakai plastik atau lakban, biar nggak tergesek-gesek. Ya. Nah ini udah pas, ini udah bagus banget ini. Saya nggak bisa lihat semuanya soalnya ini kiosnya kecil. Kasih itu. Mana? Udah. Kasih apa? Ini. Seperti ini. Nah seperti ini kita kasih seperti ini. Pakunya dibawa dengan plastik. Ini kiosnya kecil sakit sekali nih. Udah kecil, sempit banget. Ini pas banget ini, pas kayak gini posisinya. Kalau pengen jelas bisa dilihat fotonya dulu, dia jaraknya itu dengan jam dindingnya seberapa jauh itu bisa diperkirakan. Kalau terlalu jauh dia juga nggak bagus. Ini oke lah, sudah selesai jamnya. Kita mau pasang yang di atas lagi, tipe 44 yang besar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.